Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963 namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan hingga ke 16 September pada tahun yang sama. Penangguhan ini juga dibuat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara, kini Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am di negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertua Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti am di semua negeri di Malaysia. Diimbas kembali perjalanan pembentukan Malaysia pada 50 tahun yang lalu, ianya bermula apabila Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dalam ucapannya di depan Persidangan Persatuan Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961, telah membayangkan penubuhan sebuah negara yang melibatkan gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah. Kerjasama gabungan ini lebih merupakan kepada satu bentuk kerjasama dari segi politik dan ekonomi dan ianya juga sebagai satu langkah untuk menyekat pengaruh komunis yang dilihat semakin menular dan menjejaskan kestabilan politik. Selain itu, pembentukan Malaysia juga adalah untuk menyeimbangkan populasi kaum yang berada di Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Persekutuan Tanah Melayu mempunyai majoriti penduduk kaum Melayu diikuti China, India dan lain-lain. Manakala di Singapura pula, jumlah kaum China begitu ramai dan tindakan Tunku membawa Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk Malaysia itu juga sedikit sebanyak menyeimbangkan populasi kaum yang ada di Malaysia di mana kebanyakannya penduduk di sana adalah kaum Bumiputera yang terdiri dari etnik Iban, Kadazan, Murut, Bajau dan lain-lain. Pada awalnya, Sarawak dan Borneo Utara menolak cadangan tersebut kerana tidak yakin akan pembentukan Malaysia ini akan mampu memberi jaminan kepada mereka untuk pemerintahan sendiri. Namun, setelah diberi jaminan, mereka akhirnya bersetuju untuk menyertai gagasan ini membentuk Malaysia. Pada 17 Januari 1962, sebuah Suruhanjaya telah ditubuh dan dikenali sebagai Suruhanjaya Cobalt dan ianya diwakili oleh 5 anggota dan dipengerusikan oleh Lord Cobalt dan dianggotai oleh 2 wakil kerajaan British, Sir Anthony Abell dan Sir David Watterson. Sementara wakil kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pula terdiri dari Datuk Wong Pau Ni dan Muhammad Ghazali Syafie H. Harris bertindak selaku setiausaha. Kesepakatan akhirnya dicapai antara Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman dan Perdana Menteri Britain, Harold Macmillan untuk mengadakan sebuah rundingan di London. Pada 14 September 1963, mengesahkan majoriti penduduk negeri tersebut menyokong penyertaan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Justru pada 16 September 1963, gagasan tersebut telah menjadi kenyataan dan lahirlah sebuah persekutuan yang dikenali sebagai Malaysia. Pembentukan Malaysia ada cabarannya yang tersendiri, terutamanya dari 2 negara jiran Malaysia. Proses pembentukan Malaysia yang telah mendapat sokongan rakyat terdahulu wajar diingat dan dihargai dalam sejarah. Namun dalam konteks pembangunan dan kebajikan, kerajaan pada hari ini harus fokus untuk membawa pembangunan ke Borneo. Betapa pentingnya sejarah itu membawa segala hal perihal kehidupan manusia. Penubuhan Malaysia 1963 perlu dijadikan tanda peringatan, kecintaan, kesedaran kepada semua masyarakat. Semangat tokoh dan pejuang negara generasi terdahulu ditanamkan pada diri kita untuk dijadikan pengajaran. Masa depan negara, bangsa yang dibina hari ini bergantung kepada generasi muda yang kemudian akan mengambil alih kepimpinan negara dengan kebijaksanaan dan wawasan yang dibentuk. Lantas, menuntut mereka tidak lupa melihat ke belakang berdasarkan cermin sejarah. Untuk info dan perkembangan politik yang lebih menarik, sila subscribe, share dan like saluran TV One Channel.